Selamat petang, salam sejahtera. Pendedahan dan juga ucapan Azalina Othman Said mengejutkan Ismail Sabri Yaakob. Adakah beliau sedia untuk letak jawatan? Ataupun Azalina Othman Said telah pun lupa daratan? Sehingga beliau yang dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri, tapi kini secara terbuka telah menghentam Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pula. Persoalannya, bila lagi nak letak jawatan? Dalam majlis taklimat Presiden UMNO semalam yang sebenarnya lebih berupa solidariti kepada Najib Razak yang dipenjara atas kesalahan jenayah, pemimpin UMNO yang terlibat begitu gairah, seronok dan bersemangat memberi ucapan ialah Azalina Othman Said. Sasaran ucapannya adalah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkaitan hal pelantikan peguam negara. Menurut ahli Parlimen Pengerang itu, sesiapa sahaja yang menjadi Perdana Menteri perlu melantik orang dia sebagai peguam negara untuk memudahkan urusan sebagai Perdana Menteri. Pelantikan peguam negara adalah atas nasihat Perdana Menteri dan Perdana Menteri harus melantik orang dia bagi jawatan tersebut untuk memudahkan segala urusan, kata beliau lagi. Jika kuasa penukaran peguam negara di tangan Perdana Menteri, mengapa Perdana Menteri tidak menukar peguam negara? Kata Azalina Othman Said, saya nak tanya satu soalan saja. Takkan nak tukar peguam negara pun tak boleh, katanya bersambut sorakan kuat daripada para hadirin. Siapa yang ada mengikuti di dalam perjumpaan khas UMNO tersebut yang dimaksudkan ini, Anda masih ingat, pasti masih ingat bahwa setiap kali nama Ismail Sabri Yaakob disebut namanya, akan keluar perkataan mengejek, bu, kata mereka. Manakala ketika Zahid Hamidi berucap menangis, semua pemimpin dan semua yang hadir pula bertepuk tangan. Aku hairan dengan perubahan manusia seperti ini, yang terbukti sudah bersalah berada di penjara, dipertahankan sehebat-hebatnya. Tetapi Perdana Menteri yang kini berkhidmat untuk rakyat Malaysia, mati-matian berkhidmat untuk rakyat Malaysia, mempertahankan Malaysia, pula diejek dengan bu. Saya nak tahu satu soalan saja, kata Azalina Othman Said, takkan nak tukar peguam negara pun tak boleh, katanya disambut sorakan kuat para hadirin yang hadir. Dengan menyebut perkara demikian, walaupun tidak menyebut nama, adalah jelas dan tidak diragui lagi bahwa Azalina telah menghentam Ismail Sabri Yaakob secara terbuka. Sebaik mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada 21 Ogos 2020, selain terus mengekalkan Idrus Harun sebagai peguam negara, Ismail Sabri turut membuat beberapa pelantikan yang lain. Antaranya ialah Azalina sendiri dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri bagi hal ehwal undang-undang dan hak asasi manusia. Berita pelantikan beliau disiarkan dalam pelbagai media pada 2 Oktober 2021, namun difahamkan Azalina menerima surat pelantikannya daripada Ismail Sabri Yaakob di Pejabat Perdana Menteri pada 30 September 2020. Sehingga hari ini dipercayai Azalina masih memegang jawatan tersebut kerana tidak terdengar sama sekali beliau sudah meletakkan jawatannya itu. Dengan demikian, bagaimana seorang penasihat khas Perdana Menteri boleh secara terbuka di pentas UMNO mempertikai dan menghentam Perdana Menteri itu, yaitu bosnya sendiri? Mengapa beliau tergamak menggigit tangan orang yang memberi jawatan? Jika beliau mempertikaikan Perdana Menteri kerana tidak menukar Perdana Menteri, bagaimana dengan dirinya sendiri sebagai penasihat khas Perdana Menteri tapi menghentam Perdana Menteri? Bukankah pelakuan beliau itu adalah seburuk-buruk perangai sebagai manusia? Dalam pada itu, jika penukaran peguam negara dipertikaikannya, pernahkah beliau sebagai penasihat khas Perdana Menteri berkaitan undang-undang menasihati Perdana Menteri untuk menukar Idrus dan melantik orang baru sebagai peguam negara? Jika tidak, apa kerja beliau selama ini sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri? Pernahkah juga kita dengar Azalina melalui jawatannya
itu melakukan sesuatu kerja yang lain yang bermanfaat untuk rakyat? Adakah hanya makan gaji buta saja? Dan terlanjur beliau telah menunjukkan pelakuan serta perangai sedemikian rupa, satu saja nak tanya, bila lagi nak letak jawatan? Ditulis oleh Sahbudin Hussein. Dan aku nak ulas bahawa memang aku pun terkejut dengan tindakan Azalid Ma'utman Said ini, kerana seperti yang telah dihuraikan sebentar tadi, terbukti memang benar Azalid Ma'utman Said sudah dilantik sebagai penasihat khas undang-undang kepada Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi, mengapa seperti yang dikatakan oleh tulisan Sabudin Hussein ini, mengapa beliau tergamak menggigit orang yang memberinya jawatan? Jawatan yang diberi oleh Ismail Sabri Yaakob ini bukan jawatan biasa-biasa. Ini jawatan yang sangat didambakan dan sangat memang mempunyai kuasa. Kenapa tergamak Azalid Ma'utman Said menggigit tangan orang yang memberinya jawatan? Jika beliau mempertikaikan Perdana Menteri kerana tidak menukar Perdana Menteri, bagaimana dengan dirinya sendiri sebagai penasihat khas Perdana Menteri tapi pula menghentam bosnya sendiri? Aku tak tahulah Azalid Ma'utman Said ni siapa bosnya. Adakah bosnya adalah Perdana Menteri yang melantiknya, ataupun bosnya adalah Najib Tun Razak, ataupun bosnya adalah Zahid Hamidi? Itulah yang menjadi persoalan netizen pada waktu ini. Siapa bos kepada Azalid Ma'utman Said? Dan seperkara lagi, perlulah difahami bahwa kita harus berbangga dengan tindakan Ismail Sabri Yaakob. Tidak mencampuri apa-apa urusan mahkamah, tidak mencampuri apa-apa urusan peguam negara. Inilah yang kita perlukan, inilah yang perlu dipertahankan. Dan sebagai pemimpin, Azalid Ma'utman Said sepatutnya bukannya menghentam Ismail Sabri Yaakob, tetapi beliau sepatutnya mempertahankan tindakan Ismail Sabri Yaakob kerana itu boleh digunakan untuk memenangkan Barisan Nasional. Jadikan tindakan Ismail Sabri Yaakob mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan peguam negara, mempertahankan hakim-hakim Malaysia, jadikan itu sebagai bahan untuk mau menang dalam PRN atau PRU 15 akan datang. Janganlah pula mengambil itu sebagai satu kelemahan. Jadikan itu kelebihan, kerana rakyat sekarang bukan seperti dulu-dulu lagi. Rakyat sekarang sudah bijaksana menilai mana yang betul, mana yang salah. Dan kami sebagai rakyat, kami akan memilih mana yang benar-benar dapat mempertahankan keadilan, kehakiman dan juga hak asasi yang ada di Malaysia. Jadi itulah dia, satu pendedahan yang luar biasa. Apakah yang Azalid Ma'utman Said telah lakukan melalui jawatannya, melalui pejawatannya yang bermanfaat untuk rakyat? Ataukah adakah hanya makan gaji buta saja? Dan sudah terlanjur beliau menunjukkan perlakuan perangai sedemikian rupa yang telah menghentam bosnya sendiri, satu saja nak tanya, bila lagi nak letak jawatan? Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi, bye-bye.